Oh ya, by the way, dia tuh yang sering sold out. Wow. Aduh, tapi ini full lipsnya juga bagus banget. Aku nggak pernah loh sesuka ini sama lip tint dipakai full lips gitu. Soalnya biasanya kan warnanya agak gimana-gimana. Tapi ini tuh kalau dari jauh, dia cakep juga ternyata. Ya aku liatin lagi deh. Ih, bagus. Bagus. Oke, beli. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal buatin requestan kalian yaitu Pigeon Lip Tint. Dan aku mau share sedikit tips nanti karena kalian tahu ya di video-video aku yang baru itu sebenarnya aku tuh ada jerawat. Jadi bagaimana cara aku merawat jerawat aku. By the way, kalau misalnya kalian mau beli produknya bisa langsung klik link di bawah, udah aku taruh. Jadi kalian gak usah capek-capek cari. Harganya tuh sekitar seginian. Dan ada satu shade yang sering sold out, jadi harus langsung di check out. Oke? Okay? So far aku pakai suka, apalagi yang my favorite color itu yang sering sold out juga, jadi saran aku sih check out aja ya. Tanpa berombol-ombol lagi, kita langsung aja ke swatches-nya. Shade Berry Kiss. Berry Kiss ini warna yang paling natural, yang benar-benar warna pink bibir, tapi ada hint ungunya sedikit. Tapi nanti kalian lihat pas aku pakai dia tuh nggak ungu ya. Ini langsung kita pakai, aku bakal pakainya dikit dulu. Wah, ternyata cakep. Jujur aku belum pernah nyoba, cuman wow bagus ya. Oh ya, yeah, by the way, dia tuh yang sering sold out. Wow. Aku udah cari di semua all shop, dia tuh sold out. Wow. Makanya aku ini terus tiba-tiba aja di official store mereka ada lagi dan itu stoknya satu dan aku langsung beli dan ternyata sumpah bagus ya. Sedikit banget ya kalian terlihat. Sedikit banget, cuman karena aku bisa mengerti sih kenapa dia sold out. Ternyata dia warnanya tuh senatural itu. Dan ini di kamera kelihatan natural, tapi kalau misalnya kalian lihat in real life, ini lebih natural lagi gitu loh. Kayak, cakep. Ini aku pakai satu kali lagi. Eh, tapi cakep banget sumpah. Nih, ini kalau dipakai dua swipe, kira-kira bakal kayak gini ya. Aku ratain. Ini dia Berry Kiss kalau misalnya dipakai sedikit. Jujur bagus sih. Ini kalian pokoknya kalau misalkan mau natural banget dia sih. Tapi ini mau aku pakai full lips ya. Full lips juga masih bagus. Sumpah bagus ternyata sih. Aduh, tapi ini full lipsnya juga bagus banget. Aku nggak pernah loh sesuka ini sama lip tint dipakai full lips gitu. Soalnya biasanya kan warnanya agak gimana-gimana. Tapi ini tuh sekali lagi, ini dia, Shade Berry Kiss. Kita move ke shade berikutnya. Shade Cherry Kiss. Cherry Kiss ini lebih kayak deep orange, ada kemerahannya gitu. Tapi lebih ke deep orange. Aku pakai sedikit. Ternyata cakep juga ya, say. Jujur Cherry Kiss juga bagus sih. Pokoknya kalian bisa lihat ya, dia tuh lebih kayak merah gitu. Lebih ke arah merah orange gitu. Kalau misalkan tadi Berry Kiss itu lebih ke arah pink natural. Dan ini kalau misalkan aku pakai dua swatch. Dan sekarang aku bakal pakai full lips. Cakep juga ya ternyata. Kalau dari jauh, ini cakep juga ternyata. Kita move ke shade berikutnya. Shade Peach Kiss. Peach Kiss ini lebih benar-benar warna oranye gitu, warna peach orange gitu. Ini aku pakai satu swatch dulu ya di dalam. Nih, ini kalau misalkan dipakai satu swatch. Sekarang aku pakai dua swatch. Enggak deng, itu mah lebih dari dua ya, sorry. Kayak gitu. Ih kok, kok bagus ya. Aku kira tuh pas aku swatch di sini bakal kayak oranye banget gitu loh. Tapi ternyata tidak terlalu ya. Oh ternyata bagus, oke. Ini bagus juga ternyata.
aku tuh nggak nyadar gitu loh dulu pas aku sebenarnya udah pakai beberapa hari, cuma aku nggak nyadar aku pakai shade yang mana, tapi ternyata pakai bagus. Ini aku pakai full lips ya. Ternyata nggak ganjreng-ganjreng amat ya. Tadi aku kata ini, makanya pas swatch di tangan aku kayak ini fix oren banget sih, gonjreng gitu. Ternyata tidak. Ah, aku soalnya dari awal udah bilang favorite aku tuh si Berry Kiss, tapi kenapa Peach Kiss bagus gitu? Bagus ternyata. Oke, anyway. Ini yang udah aku kasih lihat close up ya, kurang close up apa nih? Ini aku masih mengagumi diri aku di kamera aku nih. Bagus. Terus sih bagus kan? Bagus bagus. Bagus. Oke. Okay. Beli. Ini aku liatin lagi deh. Ih bagus. Bagus. Ya gitu. Kita mau shade berikutnya. Shade Strawberry Kiss. Kiss. Nah, Strawberry Kiss ini baru yang benar-benar merah strawberry gitu. Pakai di dalam dulu. Ini Strawberry Kiss kalau misalkan dipakai sedikit. Dan sekarang aku mau pakai full lips. Ini kita ngelihat dia untuk nutupin warna bibir hitam aku. Nutup, nutup. Nah, ini dia shade Strawberry Kiss. Sesuai janji, jadi aku tuh mau liatin aku tuh lagi ada bekas, sebenarnya jerawat aktif tapi harusnya udah jadi bekas sih. Aku ikat rambut dulu ya. Ini aku udah ikat rambut dan aku bakal pakai micellar water. Tadi aku nutupin jerawat aku, ini tuh tadinya jerawat aktif tapi sekarang udah jadi bekas. Dan biasanya pokoknya aku kalau misalnya aku jerawatan udah pasti banget aku akan maskeran. Nah, ini udah aku cuci dan aku mau ngasih tahu, ini dua ini adalah andalan aku kalau misalkan muka aku lagi bermasalah. Mereka adalah masker terbaru dari Scarlett. Mungkin kalian tahu ya, aku juga banyak pakai skincare Scarlett juga dan kebetulan aku suka banget sama masker ini dan enaknya dia bisa campur. Jadi yang pertama ini yang warna hijau, ini namanya Herbalism Mugwort Mask. Jadi dia basically ada mugwortnya, ada vitamin C, glutathione, niacinamide, bambu charcoal, allantoin, chlorophyllin, green tea powder. Sedangkan yang kedua, ini warnanya pink, dia ini namanya Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan ini aku pakai kalau misalnya aku habis pencet-pencet komedo. By the way, dia tuh udah dikasih spatula ya. Aku biasanya tuh ngambil sekiranya aku mau segimana, biasanya tuh kayak satu scoop full gitu. Pokoknya aku berasa kalau misalnya aku pakai si mugwort ini ya, daerah yang aku kenain tuh kayak bersih gitu dari dosa. Soalnya dia emang bagus buat kayak bersihin pori-pori gitu. Ini aku be right back ya. Sekarang aku bakal pakai yang soothing dan hydrating gel masknya di bagian sisanya. Aku ambil, terus aku taro, ratain. Aduh ini dingin banget sih, enak. Aku taronya ini di bagian kamar aku yang langsung ke center AC. Jadi selalu dingin. Kalau misalkan tadi yang mugwort itu buat normal to oily, kalau misalkan soothing and hydrating gel mask ini sesuai namanya, say, bagusnya tuh buat yang bagian kulit yang normal to dry. Kandungannya sendiri ada niacinamide, vitamin C, grapefruit water, seven berry extract, ginseng, Central Asiatica, rose flower water, sama allantoin. Nah ini juga bagus buat iritasi, makanya aku biasanya pakai pokoknya di bagian yang kemerahan gitulah, yang kemerahan pasti aku kasih dia. Ya udah deh, ini aku akan menunggu, nanti aku bilas. Ini udah sekitar 15 menitan dan aku bakal bilas. Nah ini udah aku bilas, udah aku keringin wajah aku juga. Ini alis kita hilang ya sayang. Kalau misalnya pakai dia tuh kerasa bersih gitu, sampai pori-pori, jadinya tuh enak. Ini mudah-mudahan aja nih bekas jerawat aku. Aku lagi pakai serum dari Laneige juga. Semoga bakal cepet hilangnya. Oke, okay, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.